Belakangan sosok pra-KRM, salah satu pelaku yang menculik dan menganiaya imam maskur pria asal Aceh, menjadi sorotan. Motif penculikan yang ia lakukan adalah memeras korban dengan menuding menjual obat-obatan ilegal. Adapun publik menyoroti terkait berapa besar gaji pra-KRM ini hingga tega melakukan pemerasan kepada warga sipil. Pasalnya, pra-KRM merupakan anggota TNI sekaligus pas pampres. Dilansir Serambi News pada Rabu 30 Agustus 2023, selain pra-KRM, ada juga dua oknum TNI lainnya, yakni pra-KJ dan pra-KHS yang menjadi pelaku penganiayaan. Penculikan diketahui dipicu karena faktor ekonomi. Hal itu karena para oknum TNI yang menjadi pelaku ini meminta kepada korban untuk membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Merujuk pada peraturan pemerintah atau PP tentang peraturan gaji anggota TNI, ketentuan honor anggota prajurit disesuaikan dengan golongan atau pangkat. Karena pelaku dalam kasus penganiayaan imam maskur ini berpangkat praka, berdasarkan aturan gaji mereka berkisar sekitar 1,7 hingga 2,6 juta rupiah. Namun jumlah itu hanya gaji pokok saja. Mereka masih mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin setiap bulannya. Adapun besaran tunjangan tergantung dari kelas jabatannya, yakni mulai dari 1,9 hingga 30 juta rupiah.